Festival, banyak dari kalian membuat terobosan baru di tiap pergantian tahun. Membuat resolusi, membuat keputusan baru, berganti penampilan, dan lain-lain. Ngomong-ngomong, berganti penampilan nih Fashion People, selain outfit dan rambut, kamu bisa coba bereksperimen dengan makeup baru. I Look punya referensi beberapa pilihan makeup untuk awal tahun ini. Let's check it out. Vampy Lips. Dark lipstick masih menjadi tren di tahun ini loh Fashion People. Jadi buat kamu yang suka bereksperimen dengan lipstick, coba tampil cool dengan warna maroon dan juga ungu tua. Pretty Sparkles. Untuk penampilan kamu yang sparkling, jangan ragu buat coba eye makeup yang satu ini. Untuk mendapatkan looks ini, aplikasikan silver eyeshadow dan diberi sentuhan glitter dengan warna senada. Graphic Eyes. Yuk, coba tampil lebih berani dengan sentuhan graphic eyes pada mata kamu. Gunakan gel eyeliner atau matte eyeshadow warna hitam untuk membuat garis di bagian atas kelopak mata. Pilihan ini akan membuat kamu terlihat unik fashion people. Bronze cheek. Tampilan dengan dandanan yang flawless bisa bikin wajah kamu terlihat lebih fresh. Aplikasikan blush on warna peach dengan sentuhan bronze di bagian tulang pipi. Ini memberi kesan pipi kamu yang lebih tirus. Show your apple cheek. Aqua Lids. Blue is the new black. Eyeliner nggak melulu harus hitam loh fashion people. Coba ganti warna eyeliner hitam kamu dengan warna aqua blue yang eye-catching. Nah, itu tadi referensi makeup trend di tahun ini. Jadi, kamu mau coba yang mana?